Bang, dengan abang siapa bang? Saya dengan Tiar. Bang Tiar, sejak kapan para pemudik ini sudah mulai berdatangan ke Terminal Kampung Rambutan? Dari tanggal 14 sampai tanggal 21. 21, nah kalau hari sih, hari ini sendiri? Hari ini lumayan ramai mas. Ramai ya? Ramainya pas tanggal 14 ke bawahnya. Tapi pemesanan tiket udah banyak berarti di tanggal 14? Udah banyak. Tanggal 19, dari tanggal 14 sampai tanggal 21 udah banyak. Berapa tuh tanggal 14 itu? Kalau tanggal 14 sudah tuslah mas, harganya Lampung Blitang itu udah 4,5. Merata sudah naik semua. Berapa pak? Kalau saya agennya Almira 450. 450? Kalau itu Jakarta Lampung Blitang. Itu karena ada kenaikan harga nggak? Ada kenaikan harga dari pas mau lebaran, setelah lebaran. Kalau harga normal biasa 27. Ini jadi 450. Iya. Nah, rata-rata penumpang itu turun di mana nih? Turun rata-rata di Lampung tuh BK 11, Blitang, Bukit Kemuning, ya jalur-jalur Kota Bumi. Pokoknya di jalur Bukit Kemuning nggak? Bang, ini kan setelah pandemi ya, berarti ada peningkatan nggak bang ini bang di tahun ini? Alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan bang. Berapa persen nih? Kalau peningkatan itu minimal 25% ada peningkatan. Sudah ada ya? Dari tahun kemarin bang ya, kalau tahun kemarin itu penumpang itu meningkat 20% lagi, lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Ini harapannya apa nih bang? Harapannya, ini kan udah mulai normal. Ya normal aja terus harapannya bang. Karena kemarin 2 tahun dua sepi tahun ya? Kita akademi kan kita gak bisa pulang bang. Semoga tahun ini sampai seterusnya gak ada lagi problem yang terjadi. Kalau abang sendiri punya berapa armada nih? Saya punya 3 armada. 3 armada ya? Oke siap, makasih bang ya. Dengan abang siapa bang? Dengan Anton. Anton? Ya. Bang, bang Anton, ini sudah mulai libur kerja atau memang? Iya, mulai libur kerja. Dari kapan ini libur kerja nih? Seminggu yang lalu. Dari seminggu yang lalu. Nah ini rencana mau pulang kampung kemana nih? Bengkulu. Bengkulu? Iya. Nah itu harga tiket berapa nih? Tadi beli. Kurang lebihnya 500-an. 500-an. Nah itu kalau jelang lebaran ini terjadi kenaikan nggak dibanding hari biasa? Ya ada. Ada ya? Berapa persen kira-kira naiknya nih? 10% lah. Kalau normal berapa emang? Paling 400. 400-an ya. Nah, itu sudah mulai terjadi kenaikan di Terminal Kampung Rambutan.